Ribuan relawan dan simpatisan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran yang menamakan dirinya Bolone Mase menggelar kampanye dengan konvoi menggunakan sepeda motor berkeliling Banjarnegara Minggu siang. Dimulai dan berakhir di alun-alun Banjarnegara yang melewati Kecamatan Madukara, Banjarmangu, Wanadadi, dan Bawang. Selain konvoi, panitia sebelumnya juga menyelenggarakan bazar UMKM dan senam gemoy yang dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat menggunakan sound system raksasa yang dibawa menggunakan truk yang diiringi ratusan sepeda motor dan mobil. Ini kita mulai dengan jalan sehat tadi sekitar jam 6 sampai kemudian jam 7, diteruskan kemudian senam gemoy, kemudian ada lagi pasar murah. Yang itu semua diadakan oleh Bolone Mase Kabupaten Banjarnegara. Kemudian habis ini kita berjalan ke titik kumpul kedua yang ada di Desa Tapen, Kabupaten Banjarnegara juga. Intinya bahwa kita menggelar kampanye untuk Prabowo Gibran menang satu putaran, kemudian untuk kampanye pemilu damai, pemilu aman, tidak ada kecurangan. Sehingga Allah satu putaran dan mendapatkan 60% suara di Banjarnegara, target kita Bolone Mase seperti ini. Selama berlangsungnya acara, seluruh relawan dan simpatisan menaati aturan berkampanye, yakni mengenakan perlengkapan berkendara dan tidak menggunakan knalpot brong. Pihaknya optimis, pasangan Prabowo Gibran mampu meraih 60% suara di Banjarnegara dan pemilihan presiden berjalan satu kali putaran. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Kristiawanto, Adit TV.